Uy, 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 uy. Kalian tahu kan guys, sambal bakar yang lagi viral. Kalian bisa banget nih guys, nikmatin sensasi makan sambal langsung dari atas cobek yang benar-benar panas. Dan yang menariknya, di sini itu sambalnya langsung dimasak di atas kompor yang berjejer kayak gini nih guys. Untuk aneka lauknya, banyak banget pilihannya. Mulai dari buntut bakar, ikan asin peda, ayam kampung goreng yang digoreng garing, bahkan sampai pete bakar guys. Hayu, sekarang langsung aja guys, kita pesan menu-menu yang super endul. Mulai dari buntut bakar yang bikin geger empuk banget. Buntutnya sudah dibakar sebelumnya, dibakar lagi atas cobek berisikan sambal bakar ya. Aduh guys, lihat kayak begini, auto lambung aku langsung bergetar manja. Ada ayam kampung yang bumbu kuningnya tuh udah menyelimuti ke seluruh bagian penjuru ayam kampungnya guys. Terus kalau mau langsung digoreng aja di minyak yang super panas. Aduh, so yum. Aroma bumbunya tuh ya langsung keluar banget gak sih pas digoreng. Nah kalau ayamnya sudah matang dengan sempurna, langsung aja diangkut ke cobek sambal bakar. Tinggal dicocol-cocol sama nasi anget nih guys. Aduh. Guys, nungguin kita ya? Ya pastinya dong. Sekarang kita lagi ada di sambal bakar Chef Tian yang ada di apartemen Kalibata. Silakan. Aduh, thank you very much. Dia benar-benar demplon banget, gede banget, iya kan? Kita cobain ya. Kita coba buntutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Daging buntutnya super lembut, begitu landing ke mulut langsung hempas ke lambung. Gokil banget ya. Buntut bakarnya langsung ngegerejos di mulut aku guys. Masya Allah enak banget. Empuk. Itu bumbunya ngeresep, sep, 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 sampai ke dalam-dalam. Manis, gurih. Nih kita lihat ya. Aku mah kalau kayak gini udah gak sabar tau deh, dinasihin aja langsung bukannya. Langsung bisa brodol dari si tulangnya. Langsung nasiin, kasih sambelnya guys. Emak-emak sama nasinya. Enak banget buntutnya. Wow. Sambalnya banyak ya. Buntut bakarnya udah manis bertemu sama sambal yang pedesnya ambiar banget di mulut. Sambalnya aku suka banget guys karena gak terlalu pedes ya. Jadi pas banget disatuin sama buntut dan juga nasinya. Nih maaf. Wah terima kasih. Petainya montok-montok guys. Dan kamu tahu apa? Dia punya tekstur empuk. Rasanya manis, ketemu sama sambal yang pedes, jadi kayak keimbang gitu loh. Jadi pedesnya tuh kayak tutup gitu ya teh. Iya, pedesnya tuh nikmat guys. Pakein petainya. Dimakan pakai nasi kayak gini, benar-benar bikin lidah ketagihan. Endulnya keterlaluan banget. Kayaknya aku harus bungkus nih buat makan di rumah, karena seenak itu woy. Ada apa, Wak? Ini ada ayam kampung sambal bakar. Oke, dari ambil. Tampilan sih memang udah bener ayam nih kampungan banget nih ya. Seperti biasa menu-menu di sini tuh disajikan di atas cobek gitu. Terus dia tuh ada sambal-sambalnya. Nih, best. Lihat banget, iya nggak tuh? Iya kan? Kita cocol-cocol sama si sambal ya. Sambal apa namanya ini? Sambal combrang. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Tuh guys. Asli guys, bumbu ayam gorengnya meresap dengan sempurna sampai ke tulang-tulangnya. Ini adalah ayam kampung yang gak alot sama sekali dan benar-benar super lembut dikonya. Ini cocok kali juga tambah petainya. Hayang, hayang. Mau dong. Ah, sok mangga. Petainya segede jengkol. Jengkolnya kayak pete. Kolaborasi yang sempurna pisan ayam kampung, nasi, dan sambal. Aduh dudu, nikmatnya. Nah, nasinya dimakan bareng sama ayamnya dan juga sambalnya dicocol-cocol. Wow, teror sambalnya menggigit banget. Wah, Teteh suka banget ini makan sambal yang menantang adrenalin. Ini ada apa? Nih, tadi kan aku sempat ngomong kan, ini kalau ada ikan asin enak banget lah, bener ada. Oh, ini ikan asin peda apa namanya nih? Tumis peda petek. Tumis peda petek. Ini enak banget tuh. Tapi ini berbeda juga ya. Dia tetap pakai itu ya. Tetap di apa namanya? Pakai tembikar yang namanya dipanasin juga ya. Teh.
kita pakai nasinya. Kalau ikan asin kan udah pasti asin ya? Udah pasti asin. Jadi harus diginiin. Aku pakai nasi ya. Lagi nggak teh, ambil lagi teh. Nanti aku minta lagi sama chefnya ya. Iya, ayo. Rasa asinnya nggak lebay, pas deh pokoknya guys. Duh, bikin nagih. Namanya ikan asin peda ya, tapi asinnya tuh bener-bener kalem banget guys. Nggak ngagetin lidah. Apalagi pas udah diwok-wok sama nasi. Aduh. Definisi kesederhanaan menjadi istimewa. Ya teh ya. Jadi si peda yang sederhana itu karena bertaburan nih ada bawang, pete, tomat, rawit, meriah rasanya. Jadi asinnya tuh bukan cuma asin aja, berbumbu ya. Ini enak deh. Tuh kalau aku makannya diginiin deh. Direweng-reweng ya. Langsung direweng-reweng. Ini kayak dibikin abon tau gak dihancur-hancurin. Kita wok-wok dulu nih pakai nasi ikan pedanya. Aduh, ancaman banget ini mah. Dan jangan lupa pakein petenya nih, udah paling bener ya, aromanya itu bener-bener nambah nafsu makan gak sih? Dikasihin rawit, dikasihin tomat, nih aku suka tuh dia tuh jadi si bumbu-bumbu yang ada di atasnya ini kayak rawit, tomat, dan juga bawang-bawangnya itu, gorengnya tuh sebentar aja. Jadi begitu ditaburkan ke si ikan asin, si yang atasnya tuh masih fresh banget. Bener. Tomatnya, rawitnya, petenya. Dan yang aku suka dia tuh keringan, gak basah. Kalau basah kan jadi kan hancur nih si pedanya. Kalau dia enggak, ya, digoreng aja. Minyak-minyakan, baru masukin pedanya. Makan ditemenin pete goreng bikin aku tuh mau bilang endol pisan uy. Uy, petenya bener-bener endol banget ye. Rasanya pas di lidah melebur satu kesatuan dengan sambelnya. Kalau menurut aku ya, ini jangan diapa-apain lagi ya. Udah jangan, besok orang kan rame di gonta-ganti bahan bakunya udah, resep-resepnya juga udah. Tapi aku belum makannya. Ah, belum. Makan ayo. Tapi bentar lagi mau di rating. Oke, itu. Iya. Nanti makannya lanjut abis rating. Makan ya. Lanjutnya lagi. Aku masih belum puas nih. Iya, makan aja abis ini ya. Rating dulu deh. Ya, berapa? Rating ya. Buat sambal bakar Chef Tian yang ada di apartemen Kalibata. Betul, dari 1 sampai 10 ratingnya adalah 10. Wow. Enak banget. Tandanya bikin lapar. Approve.